Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ade Gawir. Oke, kali ini kita akan update Android ya. Yaitu kemarin kita setelah membahas update terbaru bahwa Samsung M21 telah mendapatkan update Android ke Android 12 dan One UI Samsung ke 4.1 ya. Nah, untuk sekarang kita akan membuat video yaitu menginstal pembaharuannya ya. Nah, jadi kemarin kita sudah download itu besarannya sekitar 2 GB. Nah, ini kita ke pengaturan terus ke pembaharuan. Ini ada update perangkat lunak, terus unduh, kita sudah mengunduhnya yaitu besarannya sekitar 2 giga lah kurang ya. Nah, sekarang kita install sekarang ya karena dulu sudah di download untuk aplikasinya. Nah, untuk baterainya ini 51%, kita install saja sekarang. Nah, mohon maaf ini videonya mungkin sedikit buram ya, jadi kualitasnya hanya di 720p. Nah, seperti biasa untuk pembaharuan Android ataupun perangkat itu baterainya harus lebih dari 50 ya. Karena takutnya kalau kehabisan baterai pas pembaharuan aplikasi ataupun perangkat lunak itu akan sulit untuk dihidupkan kembali. Nah, bagi teman-teman yang baru melihat channel Ade Gawir ini, jangan lupa like, share, kemudian subscribe untuk mendukung channel Ade Gawir ini supaya terus berkembang ya. Dan bagi teman-teman yang kemarin komen dan belum sempat dibalas komentarnya, mohon maaf karena pada video tersebut hanya menjelaskan tentang fitur-fitur yang akan didapat saja, jadi belum di update ya perangkatnya. Jadi ini baru sekarang videonya update gitu. Nah, ini tampilan seperti biasa. Kita percepat saja ya. Nah, jadi untuk tampilan update perangkat lunak di M21 ini tampilan baru ya. Jadi dulu-dulu atau sebelum-sebelumnya itu tidak ada optimalkan aplikasi gitu. Jadi hanya langsung mendownload file-file yang ada di Android-nya gitu. Jadi ini hal yang baru di Samsung M21 untuk update Android 12 ya. Apakah sudah selesai? Kalau sudah tampil wallpaper seperti ini, biasanya mah sudah selesai ya. Nah, biasa karena baru update ataupun menyalakan ulang, jadi kita harus meminta pola ya. Jadi nggak bisa pakai sidik jari. Nah, ternyata sudah selesai untuk update perangkat lunak ya. Kita lihat, oh ini masih penyelesaian update ya. Nah, masih pembaharuan. Kita lihat di sini. Kita masih tunggu untuk sistemnya membaca perbaharuan
terbaru ya. Kita lihat dulu untuk info perangkat aja dulu. Atau tentang ponsel ya. Nah, untuk tentang ponsel, informasi perangkat lunak. Nah, jadi untuk versinya One UI 4.1 cuman masih versi core. Kemudian versi Android sudah Android 12 ya. Ini masih belum muncul. Nah, Android 12 tampilannya seperti ini. Yaitu jam tangan. Nah, itu untuk update perangkat lunaknya. Terus untuk baterai tadi mulainya 51 sekarang 46 dengan sekitaran waktu hampir setengah jam ya untuk install update terbaru. Nah, ini masih menyesuaikan, tapi kita lihat di sini perbedaannya. Nah, untuk pencahayaan di sini berubah ya tampilannya. Jadi agak besar, tadinya hanya kecil saja, terus posisinya jadi ada di bawah di sini. Terus untuk tambahannya, apakah ada tambahan? Nah, jadi tambahannya untuk widget-nya itu adalah ada akses mikrofon di sini supaya bisa langsung, terus extra redup, bisa diredupkan kembali. Kemudian ada mode waktu tidur dan anak. Nah, jadi ini fitur di terbaru di tampilan M21 untuk Android 12 ya. Untuk fitur-fitur lainnya kita nanti review saja ya. Jadi ini hanya video untuk update terbaru Samsung M21 ke Android 12. Kita lihat kameranya dulu aja. Apakah ada perubahan atau tidak. Nah, untuk update perangkat lunak ponsel Anda sudah diperbaharui. Nah, ini di sini ada notifikasi. Ada LED warna hijau ya. Kemudian ada tampilan, di sini ada satu kali zoom ataupun tampilannya juga berbeda. Jadi ada bisa yang pakai 0,5 kali pembesaran atau lensanya ada yang satu kali. Nah, gitu ya. Nah, ini mode portrait. Untuk mode pengambilan satu kali masih sama, untuk portrait ini sama aja ya. Cuman bedanya di sini ada notifikasi warna LED ya di sini. Jadi kalau dulu kan ada lampu LED di HP-HP jadul ya atau HP-HP sebelum Android itu. Ada yang musim-musim lampu LED. Di sini juga ada. Untuk video kita lihat apakah bisa digeser? Oh iya. Yeah. Nah, di video juga sama. Kalau lihat pengaturannya, ya hampir sama ya untuk pengaturan di video atau lainnya. Mungkin ada aplikasi fitur baru. Ya, ya itu saja mungkin untuk lebih jelasnya disaksikan di video selanjutnya untuk review apa saja update terbaru di Android 12. Samsung M21 ini ya. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.